Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan juga nikmat kesehatan, sehingga sudah sepantasnya bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat tersebut, baik nikmat-nikmat yang kita sadari maupun nikmat-nikmat yang tidak kita sadari. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan juga para sahabat. Karena berkat perjuangan beliau, kita rasakan Islam tanpa ada nistaan di dalamnya, tanpa ada kesulitan-kesulitan, halang rintangan yang seperti dialami pada masa-masa awal permulaan Islam. Kemudian, ana ucapkan jazakallahu khairan pada ananda sekalian yang telah turut berkontribusi, yang telah ikut merealisasikan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran daring melalui tugas-tugas yang diberikan, mendengarkan materi-materi pembelajaran dengan baik. Mudah-mudahan pembelajaran daring ini akan segera berakhir, sehingga pembelajaran akan menjadi lebih baik lagi. Baik, pokok bahasan kita pada hari ini yaitu pertemuan pertama di semester 2. Nah, sebelumnya di semester pertama kita sudah membahas 4 bab. Nah, dari bab 1 sampai dengan bab 4. Maka di bab pertemuan pertama semester 2 ini kita masuk ke bab 5, yaitu ada di halaman 127. Nah, di buku ada di halaman 127. Yang belum memiliki buku bisa di-download bukunya di website. Websitenya itu ini bukupaket.com. Nanti dicari saja buku bahasa Indonesia. Di situ juga ada buku matematika, buku IPA, buku IPS, dan buku-buku lainnya ya. Yang umum lah ya, yang umum. Soalnya kalau buku-buku agama memang itu tidak disediakan oleh pemerintah. Jadi memang harus beli. Baik. Nah, yang kita akan bahas kali ini adalah teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu bisa juga diartikan sebagai urutan cerita yang menarik. Urutan cerita kronologis. Urutan cerita menarik dalam eksplanasi. Di sini ada gambar yang proses terjadinya gempa. Jadi di sini digambarkan mula-mula terjadi guncangan secara tiba-tiba. Jadi di daratan ini goyang ya, terguncang gitu ya. Segala perabotan di rumah ikut bergetar, bahkan beberapa di antaranya ada yang terjatuh. Kalau kita keluar, mungkin pula ada rumah tetangga yang roboh. Itulah proses terjadinya gempa. Di sini sumber gempa buminya. Ada lempeng samudra. Memang ana tidak bisa menjelaskannya dengan baik berkenaan dengan gambar ini. Ada yang memang harus sesuai dengan bidang ilmunya. Nanti ana takut salah. Tapi ini adalah salah satu contoh dari teks eksplanasi. Gambarnya. Kemudian ini ada contoh lagi. Tadi pagi hujan turun dengan sangat deras. Jalan-jalan penuh dengan genangan air. Sampai sekolah pun terlambat karena jalan jadi macet.
Nah, cerita semacam itu mungkin ya pernah kita dengar dari kawan, saudara, pas musim hujan. Bahkan kita juga beberapa minggu yang lalu atau mungkin sebulan yang lalu biasanya kita mendapatkan kabar yang memilukan gitu. Karena terjadi banjir besar di Tanjung Selamat hingga menewaskan beberapa orang. Nah, itu juga merupakan kronologis cerita, merupakan bagian dari eksplanasi. Nah, cerita-cerita tentang proses peristiwa yang terjadi, nah, cerita-cerita yang seperti itulah, baik itu cerita peristiwa alam atau peristiwa sosial dan budaya, itu merupakan teks eksplanasi. Yang penting di dalamnya ada proses kejadian. Ya. Penting ada proses kejadian. Nah, oleh karena itu teks eksplanasi ini kita harus tahu dulu apa pengertiannya. Nah. Apa pengertian teks eksplanasi, Ustaz? Nah, teks eksplanasi itu merupakan teks yang berisi penjelasan-penjelasan tentang suatu fenomena, baik alam maupun sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Ana tuliskan begini. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan. Teks yang berisi penjelasan penjelasan-penjelasan penjelasan-penjelasan tentang suatu fenomena. Tentang suatu fenomena, baik alam maupun sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, paham ya? Jadi, teks eksplanasi itu berisi penjelasan-penjelasan tentang suatu fenomena. Baik fenomena ya, fenomena alam maupun sosial. Bisa juga budaya. Harusnya gitu ya. Nah, fenomena alam itu seperti apa? Seperti hujan, terjadinya pelangi, terbentuknya aurora, bintang jatuh, gempa bumi, tsunami, banjir, kebakaran hutan, virus corona. Aduh. Nah, itu adalah fenomena alam. Kalau fenomena sosial misalnya demo, terjadi korupsi, pilkada, itu fenomena sosial. Itu fenomena sosial. Dan lain sebagainya. Nah, tidak mungkin sebutin satu-satu sampai habis ya. Nah, itu adalah contoh dari teks eksplanasi. Contoh-contoh dari teks eksplanasi, baik itu fenomena alam maupun fenomena sosial. Baik, selanjutnya, itu tadi kan pengertian dari teks eksplanasi. Sekarang kita bicara tujuan dari teks eksplanasi itu apa. Nah, kita kan di dalam setiap teks pasti punya tujuan. Nah, apa saja tujuan dari teks eksplanasi? Nah, tujuannya itu yang pertama. Tujuannya tujuan teks eksplanasi adalah memberikan pemahaman yang sejelas-jelasnya kepada pembaca. Memberikan yang sejelas-jelasnya kepada
atau membaca agar menjadi paham dan mengerti, agar menjadi paham dan mengerti mengenai fenomena yang terjadi, mengenai fenomena yang terjadi, kurang ya, mengenai fenomena yang terjadi. Nah, sekaligus apa? Sekaligus menambah wawasan pembaca. Nah, ini adalah tujuan dari teks eksplanasi, memberikan pemahaman yang sejelas-jelasnya kepada pembaca agar menjadi paham dan mengerti mengenai fenomena yang terjadi. Oh, sekaligus menambah wawasan dari oleh pembaca ya, wawasan si pembaca. Jadi biar lebih banyak ilmu di dalam dirinya gitu, berkenaan dengan proses-proses kejadian. Nah, ini tujuannya, pengertiannya sudah ya, pengertiannya ini, kemudian tujuannya juga ya, tujuannya sudah. Yang selanjutnya nih, di halaman berikutnya, halaman 128. Halaman 128 menentukan ciri-ciri teks eksplanasi. Kemudian pengertian teks eksplanasi. Ya, pengertiannya sudah kita bahas ya, pengertiannya. Nah, ciri-ciri teks eksplanasi. Apa saja ciri-cirinya? Nah, untuk lebih memahami lebih baik terhadap teks eksplanasi, Ananda sekalian, Ananda minta untuk membaca teks yang ada di halaman 128 sampai dengan halaman 129 ini ya. Juga membaca teks yang ada di halaman 130 dan juga halaman sampai dengan 131. Nah, kali ini Ananda akan, ini ciri-ciri teks eksplanasi. Ana akan bahas ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama, nah, ciri-cirinya ya. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, faktual. Apa itu faktual? Informasi. Informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Fakta. Gitu ya. Itu faktual. Yang kedua apa? Membahas membahas fenomena yang bersifat keilmuan. Jadi nggak boleh yang nggak keilmuan ya. Jadi ada, memang setiap hal itu ada prosesnya, tapi kalau tidak keilmuan tidak diperbolehkan. Jadi ya tidak menjadi teks eksplanasi lagi, ya kayak cerita saja gitu. Jadi teks eksplanasi harus berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan. Kemudian yang ketiga, bersifat informatif. Bersifat informatif. Jadi harus memberikan informasi di dalamnya. Tidak hanya sekedar omong kosong belaka gitu. Yang keempat, fokus. Fokus pada fenomena yang bersifat umum. Pada fenomena yang bersifat umum. Jadi fenomena itu kan banyak. Jadi fenomena-fenomena yang bersifat umum saja. Jangan ngomongin tentang fenomena antar bersatunya antar elektron dan proton. Wah, itu berat sekali gitu. Jadi yang sifatnya umum saja kayak hujan, pelangi, aurora, fenomena-fenomena sosial yang secara umum terlihat gitu ya. Nah, ini adalah empat ciri
dari teks eksplanasi. Nah, jenis-jenisnya sesuai dengan pengertian jenis-jenis teks eksplanasi, membahas tentang fenomena alam, fenomena sosial, dan juga fenomena budaya ya harusnya, tapi tidak dibahas tentang fenomena budaya. Nah, kalau pola pengembangannya nanti akan kita bahas pola pengembangan dari teks eksplanasi di pertemuan berikutnya. Pola pengembangan teks eksplanasi itu adalah kronologis dan kausalitas begitu ya. Atau masih ada waktu ya? Ya, sih bisa. Jadi pola pengembangannya dibagi menjadi dua. Pola pengembangannya ada dua. Jadi teks ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kronologis. Kronologis. Dan yang kedua ada kausalitas. Nah, kalau kronologis berarti dia itu sebutannya itu urutan peristiwa. Kalau kausalitas berarti sebab akibat. Nah, jadi kalau kronologis berarti teks eksplanasinya itu disampaikan tulisannya itu seperti urutan peristiwa, kejadian-kejadian. Kayak misalnya terjadinya hujan, maka ada urutan-urutannya. Kalau pola pengembangan sebab akibat, maka ada sebab yang terjadinya tsunami, maka sebab akibat gitu ya. Nah, inilah dia pola pengembangan, ciri-ciri, tujuan, pengertian, serta bagaimana itu teks eksplanasi. Mudah-mudahan anak-anak sekalian dapat memahaminya dengan baik pembelajaran kita hari ini. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung ke anak. Anak akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.